Letkol CPL Eko Daryanto. Selamat siang, Letkol Eko. Selamat sore, Mbak, waktu Jayapura. Ya, selamat sore waktu Jayapura, selamat siang waktu Jakarta. Pak Eko, bagaimana kondisi di Papua dan Papua Barat saat ini? Oke, untuk mohon maaf untuk Papua Barat, kita tadi sudah update dengan Pak Kapolda ya. Saya khususnya dengan Papua, Mbak, Jayapura. Baik. Seperti itu, Mbak. Baik, bagaimana untuk kondisi di Jayapura saat ini, Pak Eko? Untuk kondisi saat ini, para aksi masyarakat yang melakukan aksi, kelompok masyarakat yang melaksanakan aksi, sekarang posisi sedang terkonsentrasi di kantor gubernur gubernur Papua di Jayapura. Seperti itu, Mbak. Seperti apa pengamanan yang dilakukan, baik itu melalui TNI dan Polri, sinergitas yang dilakukan juga untuk mengamankan jalannya aksi ini, Pak Eko? Ya, untuk pengamanan sendiri dari pihak TNI, sifatnya kita sudah berkoordinasi dengan Polda, sudah berkoordinasi secara melekat dengan pihak TNI. Jadi kita standby on call sementara ini karena pihak Polda sudah mengantisipasi rencana kegiatan ini dari hari tadi pagi sampai dengan sore ini, Mbak. Sehingga kegiatan aksi massa dan long march sampai dengan saat ini relatif tertib dan lancar, masih berlangsung. Demikian, Mbak. Iya, Pak Eko, jika di Manokwari sempat ada perusakan fasilitas ya, bagaimana dengan di Jayapura sendiri saat ini? Untuk aksi apakah berjalan dengan damai? Alhamdulillah untuk Jayapura, karena dari awal sudah terkoordinasi oleh pihak keamanan, khususnya pihak Polda Papua, dari awal titik kumpul massa dan berkumpul dan berangkat pergerakan massa dari Waena, Abepura, Entrop, dan sekarang posisi sudah di Jayapura dikawal, dan alhamdulillah tidak ada aksi-aksi yang di luar kita inginkan bersama, tapi masih tertib seperti itu, Mbak. Bagaimana dengan arus lalu lintas? Apakah ada dampak penutupan jalan dengan adanya aksi long march ini? Ya, memang waktu tadi jam 8, jam 9 saat titik-titik kumpul ini bergerak untuk menjadi satu di Waena, itu memang menimbulkan kemacetan di rute jalur Jayapura ke Sentani. Jadi Jayapura, Abepura, dan arah Sentani itu jalan ditutup karena ada 4 titik, ada di Uncen, ada Waena, dan di Abe. Itu dia lalu lintas sempat macet, Mbak, seperti itu, tidak sempat lumpuh memang, tapi hanya berapa jam aja, 1-2 jam, dan setelah itu sudah lancar kembali karena massa bergerak dari AB ke Entrop dan ke arah Jayapura. Demikian, Mbak. Iya, Pak Eko, untuk personil TNI sendiri berapa yang dikerahkan untuk membantu pengamanan di sekitaran Jayapura? Untuk sementara dari Polres sudah hanya dengan Kodim Jayapura ya. Sebenarnya hanya tadi ada kami dapat informasi bahwa kita di standby ya. Kita standby kan hanya satu peleton saja, Mbak. Jadi karena situasinya memang relatif terkendali dari pihak keamanan, situasinya terkendali dan mengawal kegiatan ini, sehingga kita hanya membantu ya status kita standby aja, standby on call. Ketika mungkin nanti situasinya berkembang, kita sudah siap. Seperti itu, Mbak. Baik, artinya saat ini untuk pengamanan masih dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, tentunya di depan dilaksanakan oleh Pak Gulzan, tapi kan kita sudah siap. Khususnya beberapa, kurang lebih satu peleton, kita siaga on call. Siap, bukan siaga ya, standby on call untuk ketika dibutuhkan, kita sudah siap, Mbak. Mudah-mudahan tidak ada aksi yang anarkis atau provokasi yang ke arah sana. Baik, Pak Eko, apakah ada himbauan khusus kepada warga di kawasan Jayapura dan sekitarnya?
Ya, tentunya kepada masyarakat Jayapura, jangan termakan isu provokasi, mengikuti perkembangan situasi yang memang sedang terjadi di wilayah, khususnya di wilayah Jayapura, tidak terprovokasi oleh isu-isu yang melalui medsos, karena itu dapat menimbulkan kerusuhan atau menimbulkan permasalahan baru. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko atas informasi Anda. Pemirsa, Letkol CPL Eko Daryanto, Kapendam 17 Cendrawasih, situasi di Jayapura saat ini aman terkendali dan Long March pun berjalan dengan damai tanpa adanya pengerusakan maupun aksi pembakaran.